Anda hendak tahu apa yang saya buat dengan daun serai, daun pisang dan daun betik tadi? Saksikan sampai habis. Okey, hari ini saya akan buat aktiviti sungkupan dengan menggunakan daun-daun yang saya petik tadi. Aktiviti sungkupan ini merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting dalam aktiviti pertanian. Apakah antara kepentingan sungkupan ini? Yang pertama, aktiviti sungkupan ini dapat membantu mengekalkan kelembapan pada media tanaman kita, di mana salah satu kepentingannya untuk menentukan tanah kita itu dalam keadaan subur ataupun dalam keadaan yang terbaik adalah dia mempunyai kadar kelembapan yang bersesuaian. Jadi dalam mengekalkan kelembapan tanah, kita boleh melakukan aktiviti sungkupan dengan menggunakan daun-daun lama. Kepentingan aktiviti sungkupan yang kedua, dengan menggunakan daun-daun ini, ia juga turut boleh membantu memberikan ataupun meningkatkan kadar kandungan bahan organik di dalam tanah. Kerananya daun-daun ini akan melakukan proses penguraian. Kepentingan aktiviti sungkupan yang ketiga ialah, sebagai contohnya, dengan menggunakan daun serai ini, dia juga turut membantu dalam mengelakkan dari segi pertumbuhan rumpai. Di samping itu juga, ia juga membantu dalam menghalang serangan serangga perosak. Hal ini kerana daun-daun rumpai ataupun daun-daun herba dapat mengeluarkan sejenis bahan kimia yang tidak disukai oleh serangga perosak. Kesimpulannya, jika ada daun kering, jangan anda buang. Tapi anda boleh jadikan dia sebagai sungkupan. Secara tidak langsung, anda telah pun mengamalkan aktiviti pertanian yang baik.